Oke, okay, warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali di channel Harry Lelono, kumpulan drone murah. Dan kali ini termasuk drone murah. Uh, saya akan mengunboxing meng udah kemarin ya mungkin ya. Uh, jadi hari ini saya coba uh, buka dan buat videonya apa aja yang kita dapatkan dari drone MJX Bugs 12 Ace ya. Ini harganya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Fiturnya uh, 4K. Ini asli ya 4K-nya mudah-mudahan light stabilizer terus zoom uh, sensor ada GPS map 5G oh uh, brushless keren abis ya dan teman-teman perlu ketahui saya juga mendapatkan paket tasnya ya cuma hari ini saya hanya membawa dusnya saja oke ini yang akan kita dapatkan dari paket drone MJX box ya memang belinya second ya tapi mudah-mudahan masih oke okay kondisinya nah yang pertama ini dulu deh, remote dulu ya. Ini keras banget, uh, uh, nah, ini remotenya udah ada baterainya. Jadi, pada saat saya beli, dikasih baterainya juga. Keren nih, yang jual tuh ya lumayan, nggak usah beli baterai lagi. Dan masih oke, okay. remotenya juga masih mantap ya. Oke, ini ada sedikit tombolnya, kamera ya. Ini untuk lock unlock take off ya terus ini power ini ada RTH GPS ada di bawah oh sorry di samping ya jadi on off GPS dan tuas kiri kanan sama ini take off landing terus ini lampu sama speed ini kamera ya dan ini kalau saya baca di deskripsi, di deskripsi ini tidak ada fungsinya ya belum ada fungsinya nggak ada ya Oke ini antenanya dan ini holdernya Wow Keren ya Oke Untuk drone nya saya kira cukup Kita langsung ke perlengkapannya Ada charger USB Dan VFC ya apa Untuk handphone standar Android ya Kayaknya ya Nanti kita coba deh Terus ini apa nih Buat nggak ada ini ya Nggak rayap Dan sebagainya Ini ada Wow Flover sesuai dengan info dari yang jual ini pernah ganti baling-baling depan ya yang A oke ini udah diganti nih udah dibuka ini perlengkapannya oke ini yang B masih utuh berikutnya ada baterai ini baterainya kita lihat masih normal lah ya masih oke okay. terus ini 3400 mAh 25 untuk penerbangannya 25 menit lah ya. Oh lumayan berat. Kita coba hidupkan. Oke okay, full charge -nya, charger chargernya. Oke okay, saya matikan lagi. Ya yeah, oke okay, masih bagus. Ini untuk chargernya di sini kayaknya ya. Nah ya. Yeah. Nah jadi dilepas dulu. Ini untuk lock lock ke body dari drone ya untuk kunci pengunci ya supaya nggak lepas. Nah berikutnya <gih> dapat apa nih? <gih> oke langsung aja lanjut ke drone nya ya penasaran banget kita lihat kondisi drone nya ini agak keras banget nih. wow wow, wow. wow. oke nggak ada lagi nggak ada ya jelas nggak ada. Nah, coba kita singkirin dulu dan kita fokus ke drone-nya. Lihat fisiknya Oke ini brown second Ini ada sedikit beberapa yang agak goresan ya Agak sedikit Mungkin pernah crash Baling-balingnya ada sedikit goresan Tapi masih oke okay lah ya Nah kita coba langsung buka Ini dengan depannya Oke Wow lebar juga ya Gede juga ya setelah dibuka Nah saya cek fisiknya Dari samping kiri nggak ada masalah depan oke okay, nggak ada masalah terus ya kalau dari segi bodinya sih masih oke okay. nah ini ini lampu L, lampu LED ini sensor optical flow ya jadi ada optical optical flow ini sandis apa uh, sorry uh, memory card ya terus di depannya ada kamera menurut saya kameranya keren banget dia terlindungi sama body samping, jadi dan ini pun aman lah ya, kalaupun dia nabrak, dia terlindung sama body depannya nih. Oke, ya kameranya tersimpan terpasang dengan aman. Uh, dinamonya sudah brushless, jelas lah ya. Wow, keren ya. Ya kita coba langsung uh, terbangkan hari ini, ya mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya saya coba pasangkan seperti ini bunyi nggak oke okay, lock nah keren ya harganya murah kalau saya masih murah ya karena hampir 50% dari harga aslinya dan kondisinya masih kalau dari fisik sih masih oke okay, ya tapi nanti kita lihat coba kemampuan terbangnya ya Oke okay, kita coba langsung uh, tes ya kira-kira drone yang baru saya unboxing berfungsi dengan baik atau tidak ya oke okay, uh, gini kita buka dulu nih wow uh, gede banget ini lengan depan belakang ya nah coba kita hidupkan uh, sebentar tekan ini aja langsung oke okay, bunyi bip wow keren ya Terus eh, kita coba hidupkan remote nya. Di sini kita bisa lihat indikator dari baterai remote sama drone terisi penuh ya. GPS masih nol. Kita coba hidupkan GPS nya on. Ini ada GPS on. Kalau ini off ya, saya hidupkan aja biar aman. Oke, GPS masih nol ya. Nah, langsung kita coba kalibrasi Kompas ya, Oke, kita putar ke kiri sebanyak tiga kali, satu, dua, tiga, sampai ini berwarna hijau ya. Kemudian vertikalnya tiga kali juga, satu, dua, tiga, dan dia berubah jadi warna merah ya. Nah ini dia warna merah jadinya warna kuning ya oke okay. up Ice. GPS masih nol coba antenanya saya benerin dulu dan hari ini saya nggak terlalu tinggi terbanginya hanya memastikan kira-kira drone yang saya beli ini berfungsi dengan baik atau tidak ya kalibrasi dulu seperti ini Kalibra kalibrasi giro ya nanti di sini warna hijau berkedip kencang Oke kita tunggu, nah, unlock, wow, take off Oke, ya Teman-teman bisa lihat, ini GPS sudah lima, 16 dan cukup bagus ya untuk GPS-16 dan sangat stabil banget Saya maju dikit, coba saya putar Oke ini saya masih menggunakan Speed 1. Oke, ini kameranya. Saya coba naik turunkan ya. Wow. Slow banget. Pergerakannya juga sangat stabil ya untuk kameranya ya. Oke. Terus uh, coba lampu ya. Lampu ini dia. Kita lihat naikin dulu sedikit lampunya. Oke, okay, untuk optical flow ya, saya matikan lagi. Saya coba speednya ganti speed 2 ini. Oke, okay, speed 2, kita coba masuk baju sedikit. Wow, keren-keren. Ternyata kondisi drone-nya masih oke okay ya, teman-teman bisa lihat. Lampunya saya matiin supaya nggak boros. Oke, okay, udah. Ada dorongan angin, tapi dia tetap stabil ya. Dan hari ini saya mungkin nggak, nggak, RTH, coba RTH atau jarak terbang dan sebagainya. Karena ini saya masih harus adaptasi dulu. Dan lokasinya juga kayaknya kurang-kurang. Oke okay lah ya. Maklum baru nerbangin, udah lama baru nerbangin drone GPS seperti ini. Oke, okay, cukup lah ya. Yang jelas, drone MJX. Bug 12 ini masih berfungsi dengan sangat baik Oke auto landing Auto landing ini Oke Kita coba Tes hasil dari kameranya langsung ya Kalau terbangnya oke sudah terlihat berfungsi dengan baik